umur 23 tahun kemarin. Benar-benar Tuhan baik banget, Tuhan kasih berkatnya berlimpah-limpah. Bahkan aku ingin selalu bisa jadi berkat untuk memberkati gitu kan. Keluarga besarku juga puji Tuhan memang bisa beli rumah, mobil, terus juga buka kos-kosan gitu. Dan di awal umur 24 tahun ini aku percaya Tuhan menyediakan aku sih, bukan ngejar berkatnya ya. Aku pengennya benar-benar lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena mereka kan hubungannya apa ya, kayak gak terlalu berat gitu loh, gimana ya. Jadi cuma kayak, jadi yang tahun keempat, mungkin tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan mudah-mudahan nanti tahun keenam, kayaknya mereka Maret tahun depan gitu kan. Jadi gak ada bedanya gitu loh, karena ya mungkin mereka gaya pacarannya beda ya. Maksudnya yang Fahan yang kayak anak kecil, jadi gak terlalu banyak beban apa. Jadi saya sih lihatnya dari tahun-tahun sebelumnya sama aja, mereka happy-happy aja ngejalaninnya gitu. Itu apa ya, sosoknya baik ya, maksudnya gitu, bisa lihat hatinya baik. Terus maksudnya lihat juga sayang sama Feli, itu yang penting kan ya. Maksudnya Feli juga sama kayak itu. Jadi apa ya, anaknya baik sih. Belum ngomongin sampai di sana sih. Dari bercanda-bercanda aja sih ya mungkin. Soalnya kan selalu kalau dia bilang kalau mau nikah itu saya selalu, maksudnya syaratnya harus selesai kuliah dulu. Dan sekarang udah semester 7, berarti kan udah gak sampai setahun lagi ya. Maksudnya segitu lah, maksudnya tahun depan lah dia mudah-mudahan kalau semuanya lancar, tahun depan udah selesai ya kan. Jadi maksudnya kalau mereka nanti habis itu, kalau itu kan udah selesai, jadi habis itu kalau nanti ada pembicaraan kesana ya udah, karena memang syaratnya harus selesai kuliah kan. Semoga di umur 24 tahun aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi terang dan garam, dan juga bisa selalu diberkati untuk memberkati. Semua karakter-karakter aku yang buruk bisa terkikis, kikis, hilang gitu lah ya, karakter-karakter buruknya, supaya bisa lebih dewasa, bisa punya iman yang lebih kuat juga. Dan pokoknya bisa bikin bangga keluarga. Menikahnya nanti aja Bu, tanyakan masih ada ulang tahun 25, 26. Nah, kalau 26 mentok deh tuh.